Oke sobat custom, kita langsung bedah satu persatu mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan ada suspensi upside down merek WP dengan ukuran pipa 43 mm. Kemudian headlamp dan cover aksesoris genuine power pack KTM. Untuk lampu sein KTC. Untuk ban menggunakan Tureno Zeneos ukuran 120/70 yang bagian depan. Disc brake depan. Langsung ke bagian speedometer. Speedometer menggunakan digital semua sobat custom. Di situ ada kayak RPM, kilometer, kemudian cek bensin. Untuk master rem menggunakan KTC. Tangki berkapasitas 11 liter. Lumayan untuk perjalanan touring, masih bisa menempuh jarak sekitar 300 km. Untuk engine 200 cc 1 silinder. Torsinya agak galak ini ya, sobat custom, untuk motor ini. Shock belakang menggunakan WP, bisa diatur juga tingkat kekerasannya. Swing arm berbahan dasar alloy. Kemudian untuk ban belakang sama menggunakan Tureno Zeneos ukuran 160/60. Lampu belakang LED. Kemudian untuk S-House menggunakan merek Scorpion. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi sekilas tentang spesifikasi motor Duke 200 cc. Habis ini kita coba untuk test drive